Dedi, Dedi. Hai. Mana gajahnya? Congratulations. Thank you. Dalam menyambut Baby Lim yang sudah diproklamasikan namanya Stanley. Siapa yang tahu arti nama Stanley di sini? Stanley. Siapa salah satu orang terkenal Stanley? Siapa? Ada yang tahu kan nama yang berkesan buat saya? Jadi dia masih muda ya, aduh.
pertama yang datang ke sini ya semuanya welcome, baik semuanya, ramah, suka membantu, ya tolong sesama lain, puji Tuhan kita di sini dan juga jodohnya mungkin di sini. Haleluya. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang kembali ya. Dari semula wanita untuk Silviana supaya apa yang dia butuhkan dia bisa beri. Kita kan nggak tahu apa kebutuhannya. Ini dari wanita. Oh, saya persilakan Ibu Lydia menyerahkan. Ini ibu kita yang ibu kita Kartini mewakili ibu-ibu semua. Yang itu boleh kasih saya, apa salahnya? Selamat ya. Mereka menantikan kelahiran pemberianmu, anugerahmu yang luar biasa. Amin. Kejadian seorang bayi di dalam kandungan adalah anugerah Allah. Betul. Dan kami semua ikut mensyukuri Tuhan Yesus karena Engkau berkenan, Tuhan. Engkau berkenan akan kelahiran sekarang. Yes, Lord. Engkau punya rencana yang indah dan rencana yang luar biasa. Amin. Dahsyat dan luar biasa. Amin. Karena Tuhan, Engkau akan membuat Stanley menjadi anak yang bahasa dengar-dengaran kepada orang tua, tetapi terlebih Tuhan dengar-dengaran kepada Engkau. Oh, yes.
Jadikan dia Tuhan seorang pemuda, seorang laki-laki Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kedua orang tuanya yang masih muda supaya mereka mendidik Stanley Tuhan, menjaga Stanley sesuai dengan firman. Amin Tuhan. Karena Kau katakan dalam firman-Mu bahwa firman adalah pelita bagi anak muda Tuhan. Yes. Karena itu dari kecil Tuhan kami mempercayakan Tuhan akan menyertai-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat dan bijaksana bukan saja kepada kedua orang tuanya, tapi juga Tuhan akan menyertai dimanapun Stanley berada. Tuhan persiapkanlah ibu ini Tuhan, ibu yang masih muda akan melahirkan, bukan hal yang gampang-gampang. Kami yang merasakan ya sakit atau bagaimanapun juga Tuhan, tetapi Tuhan akan memberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan yang akan memberi Tuhan kesehatan Tuhan sehingga dia dapat melahirkan dengan mudah. Amin. Juga Tuhan pada saat ini Tuhan, kami semua ingin memberkati kedua kekasih kami. Sucikan dan kuduskan kami semua ya Tuhan, supaya tangan kami diangkat, aliran berkat Tuhan Yesus. Seperti yang Kau memberkati kami semua, biar kami menjadi channel-Mu Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya Tuhan berkat-Mu lancar Tuhan pada mereka. Apa yang mereka perlukan cuma Tuhan yang tahu. Dan Tuhan kami percaya Engkau akan sediakan semua supaya Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Amen. Bahwa tidak akan anak-anak-Mu dipermalukan. Amen. Terima kasih. Mari saya berikan kesempatan 3 menit untuk kita semua. Ulurkan tangan dan masing-masing berdoa. Haleluya Bapa di surga. Kami datang kepada-Mu menyerahkan Stanley dalam tangan-Mu. Bayi yang Engkau sudah janin dalam kandungan ini menjadi anak yang diberkati Tuhan, takut Tuhan dengan benar kepada orang tua. Sebab itu Tuhan, kami bersatu hati siang ini. Apapun yang akan mengganggu akan Tuhan kelancaran bayi lahir kami, bersatu hati dalam nama Yesus. Kami usir, kami patahkan segala kuasa itu. Kiranya berkat anugerah Tuhan dicurahkan kepada bayi Stanley mulai saat ini, pertumbuhannya sampai saatnya lahir. Tuhan, semuanya berjalan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiara laba sataya laba baba 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 kiara laba baba. Shikiara baba 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 baba. Haleluya. Kiranya Engkau berkati kedua Tuhan pasangan suami istri ini. Jadikan mereka berkat Tuhan. Jadikan mereka orang tua yang bertanggung jawab membawa Tuhan anak mereka ke dalam tangan-Mu, menjadi orang-orang yang tangguh, yang Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Tanggung jawab yang diberikan tidak gampang, tapi kalau mereka menyerahkan hidup mereka anak ini dalam tangan-Mu, maka semuanya boleh berhasil karena tangan-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan mengurapi Tuhan Stanley bayi dalam kandungan. Demikian juga kedua orang tua mereka, Dedi dan Silviana. Kiranya berkat ini terus mengalir mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Kita ada game akhir, kita ada hadiah. Kita mau apa? Tebak. Di sini ada jelly beans. How many jelly beans ya? Lebih sih. Lama-lama kayak di kota sini.